Wisata Kawah Kamojang termasuk dalam kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang yang dikelola oleh Pertamina. Petugas selalu melakukan pengecekan temperatur kawah di area wisata tersebut. Data, Pak. Temperatur. Nah, oke, Pak. Ya, terima kasih. Izinnya sama-sama. Persilakan. Tarif yang ditawarkan pun tidak terlalu besar. Untuk mengunjungi wisata Kamojang ini cukup dengan harga Rp5.000 sampai Rp10.000. Pada area wisata, kita dapat melihat semburan uap kawah kereta api. Disebut seperti itu karena kawah ini dapat mengeluarkan suara seperti kereta api. Selain itu, kita dapat melihat letupan kecil kawah lainnya di sekitaran jalan. Pada dataran yang lebih tinggi, kita dapat menjumpai kawah hujan. Di kawah ini, banyak pengunjung yang melakukan berbagai terapi uap. Dengan terapi tersebut, konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam. Dedi, seorang pengunjung, mengaku lebih merasa lega setelah melakukan terapi ini. Tadi terapi uap, yang uap itu lebih ke pernapasan. Jadi sesudah uap itu diisap, jadi pernapasan terasa lebih lega gitu. Selain terapi uap, ada juga terapi oleh cipratan air. Metode tersebut sama dengan teknik akupuntur. Terapi bisa dilakukan dengan cara berkala, namun untuk kesembuhan secara total, terapi harus disertai dengan keyakinan. Itu kadang-kadang ada yang satu kali sembuh total, ada yang tiga kali. Sebetulnya kita harus yakin gitu. Itu insya Allah, kalau yakin satu kali aja sembuh total gitu. Untuk mengeluarkan asap, sang juru kunci biasa memancingnya dengan menggunakan rokok. Oke, ini adalah kawah hujan yang masih dalam kawasan Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung. Nah, di sini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dalam seperti asma, rematik, bahkan stroke sekalipun. Tapi hanya ada satu faktor yang sangat menentukan kesembuhan bagi pengunjung di sini, yaitu adalah faktor kepercayaan. Dari Kabupaten Bandung, Diki Julfikar Nawazaki, Tempo TV Jawa Barat, melaporkan.